Oh, Nyonya, 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 Shermin. Gua dengar lu nyanyi. Tak boleh nyanyi tau. Ya ke? Kita punya adat ni, istiadat semua orang Melayu sama. Di dapur tak boleh nyanyi. Tak boleh nyanyi? Kalau nyanyi, nanti dapat laki tua. Ah, ya ke? Oh, tak nak saya nak muda dan kacak. Macam Shermin, mesti mau dapat yang handsome-handsome dan kacak. Jangan nyanyi lagi. Oh, jangan nyanyi di dapur. Okay. Ada apa lagi yang dia boleh ceritakan? Boleh. Kalau kau cerita sampai besok pagi tak habis. Ni kita cerita pasal apa? Bila kita mau makan ni. Pasal bila kita makan sama kita punya mak, bapa. Dengan keluarga lah. Sama keluarga. Sama orang kata orang tua-tua. Yeah. Bila kita makan, kita tak boleh cakap. Bila orang semua cakap, kita dengar saja. Orang tua cakap, kita tak boleh cakap. Kita tak boleh nyampuk. Tak boleh nyampuk. Dia kata, gua jumpa gua punya kawan semalam. Habis kita ikut. Kita pun kata, ayah gua pun sezaman. Tak boleh nyampuk. Dia kata, kurang ajar. Macam mana kalau nak? Mesti minta izin atau apa? Minta izin. Kata, Nyanya, boleh gua cakap sikit? Macam tu. Minta mesti permission. Tanya. Mesti pasal apa? Kita ni semua. Semua orang kata, beristi apa ni, adat. Bila masuk rumah, ya jumpa yang besar, mesti mau teriak. Macam itulah. Itu pasal makan. Dan juga bila kita adik-beradik, bila kita makan. Makan sekali bapu makan sekali dengan bunyi. Bunyi apa? Bunyi adik kentut. Aduh. Buang angin atau kadang-kadang kita tak dengar bila kita makan-makan dia ambil ni pinggan nasi ni dia taruh atas kepala. Atas kepala. Dan kita tahu lah dia kentut. Nanti cepat kita tahu. Pergi lari sana, jangan duduk sini. So kau tiga kali kentut, tiga kali dia mau naik apa ni pinggan atas nasi. Dan lain satu kita tak boleh pindah-pindah. Kita semua makan, kita mesti mau duduk situ. Tak boleh sekejap kita mau pindah situ, kita pindah tiga kali. Tak boleh main musical chair lah bila makan. Tak boleh. Nanti makan, mata nanti kahwin tiga kali. Oh ya ke? Hijau dah besar-besar. Oh, banyak. Kita dengar-dengar itu cerita, kita mau ketawa. Pelik dan comel kan? Comel. Okeylah. Baik kita masak. Nanti nak masak apa hari ini? Hari mau masak. Alamak, udang masak lemak nenas. Wah, sedap. Bunyi pun sedap sekali. Bunyi sedap. Mari kita start nanti. Ya, boleh? Angkat. Ini satu cakap pasal udang masak lemak nenas. Okey, aunty, saya tak nyanyi lagi di dapur. Hari ini nak ajar masak udang masak lemak nenas. Betul tak? Betul sekali. Tepat. Udang masak lemak nanas ialah favorite. So kita panaskan, kita masukkan minyak. Ya? Ni kita punya minyak masak, dia tidak ada kolesterol ya. Rempah yang kita cita-cita tu, kita masukkan dia. Okey. Tujuh bahan-bahan tu mesti dihafalkan ya. Senang saja. Kita hafal, tak payah fikir-fikir lagi apa dia. Oh, cantik warna. Warna cantik kan? Ya, ya. Kita tumis. Nampak dia punya tumiskan. Ni? Ni jam dia gebu. Ya. Nanti bila dia dah masak, nanti dia kecut. Okey, boleh saya buatkan lah nanti? Boleh. Okey. Saya mau cerita pasal ni apa? Ya. Hasat-hasat juga. Kita gunakan bawang merah. Bawang merah. Besar. Banyak sekali. Tapi yang number one sekali ialah tomato. Tomato. Lepas tu kita punya bawang merah. Bawang merah. Lepas satu untuk penghadaman. Yeah. Ya. Dan lagi dua tu dia orang kata dia tolong apa mencegah ni apa membiarkan bakteria yang tak baik di dalam usus kita. Yeah. Okey. Ni kita tumis dia sampai wangi. Bila kita tumis ni dari tepi-tepi semua mesti mengangkat. Kau tak ada tepi. Tidak bakar kan? Tepi dan nanti hangus. Kita ni dulu sila kita ni dulu cikgu sekolah. Jadi belajar semua. Kita ajar apa orang kata step by step. Langkah pertama, kedua macam tu. Senang ya. Nampak ni, dia sudah apa? Dia punya minyak tu nampak sudah timbul sikit. Ya, sudah. Dia wangi tak? Wangi. Betul-betul wangi. Kita masuk nenek. Masukkan nenas dulu Masuk nenek. Masakan ni nyonya. Ya. Depan nenek ni kita mau bagi dia masak-masak. So sekarang bila kita so goreng macam ni, pasal nenek ni masam, kita mesti taruh sedikit gula. Ya. Masuk ya. Sikit gula. Kita masuk sedikit gula ya. Ya. Dan kita goreng anggaran 5 minit, kita masukkan air. Senang kan sekarang kan? Wah senang. Kita bagi dia midi. Lepas tu kita pelankan api, kita merenihkan dia selama 10 minit. Okey. Ya, bila dah masuk ni, kita boleh masuk kita punya asam ni, asam keping. Rendahkan
lemaknya. Dan untuk mewangikan dia, kita masuk daun limau. Daun limau purut. Masukkan dia. Tiga ke empat pun boleh. Ini kita merenihkan dia pelan-pelan. Biar saja. Kita tutupkan. Kita boleh tutup sini-sini. Tutup dia. Ada. Bila dia mendidih saja, kita pelankan api. Kita merenih dalam 7 sampai 10 minit. Api yang perlahan-lahan. Tidak mendidih ni ya. Dah 10 minit dah. Kacuh. Lagi satu nenas, boleh potong terlampau halus. Jangan terlalu halus. Terlampau inilah. Kalau dia hancur ke? Hancur. Dia macam quarter inch macam ni boleh. Nenas ni Florence beli memang masam sekali. Masam. Banyak masam, so kita gunakan dia punya gula habis. Ya. So ni kita masukkan ya, dia punya gula, garam. Garam dia. Dan kita gunakan serbuk ikan bilis. Pasal apa? Udang. Dah masuk semua. Sekarang kita masuk udang. Api mau besar. Api sudah dibesarkan, kita masukkan ya. Ingat udang, tak Tori Florence kata, kalau apa mau simpan udang macam mana? Kita taruh air, kita masuk gula. Lepas gula. Gula. Mesti ingat. Masuk freezer. Masuk freezer, dan letak gula. Satu minggu, dua minggu semua, sampai tiga minggu tak apa. Jadi kita masukkan dia. Gula dah boleh jadi pengawet dah. Boleh. Ni kita sengaja mau dia punya apa? Dia punya kulit. Bila kita makan, kita kopik sama dia. Itulah time yang best. Tak mau makan cepat-cepat. Tapi kita tuang dalam, mesti hati-hati jangan air itu tuang sama sekali ya. Okey, dan kita biarkan dia. Kita biarkan dia sampai dia masak sikit, barulah kita masuk santan. Nampak sudah okey dah. Okey dah udang, nampak? Dia sudah cantum. Kepala sama ekor sudah cantum. Masukkan ni. Masukkan dia. Makan semua. Okey, tu dia. Baik, 2-3 minit. Ini dah mendidih, padamkan api ya. Dia mau mendidih, santan dia tepi sampai tengah mau mendidih. Itulah dia. Sudah. Sudah. Mari kita rasa. Boleh rasa. Boleh rasa. Terima kasih. Nanti nanti ada. Ini nanti ada. Kita tengok cukup. Selalu masakan mesti mau rasa. Tapi Florence dah masak, selalu kadang garam tu Florence kurangkan. Kita rasa masuk-masuk. Garam di Kuala Lumpur dengan garam Pulau Pinang tak sama. Kadang-kadang sana lebih masin pada sini. So kita mau rasa. Yang ni best sekali. Boleh rasakan nenas, kesegaran nenas. Gua suka masak sama dia. Selalu dia kata sedap. Tuan Nana tahu sedap tak sedap, dia kata sedap. Betul. Ramsian. Nanti cuba. Sedap betul. Sedap tak? Betullah sedap. Sedap mah? Makan nasi. Lebihkan kuah nanti. Sekarang boleh makan ah? Boleh. Jom kita pergi angkat pinggan lah sekarang boleh makan. Sedap betul. Udang masak lemak nenas tu. Sedap. Kamsiannya, ni baik hati. Apa kita masak semua kata sedap. Betul-betul sedap. Lain kali macam tu, bila ni apa ni Nyonya Shemin mau kahwin, panggil sama gua. Kalau gua badan gua kuat lagi, gua tolong masak. Betul. Janji. Okey, kita. Dia shake hand macam ni. Macam ni. Kalau gua shake hand macam ni. Macam ni, okey. Mau cakap lagi pasal kita ni apa? Ni pantan larang. Dulu bila kita ni mak tua tu ialah kita punya nenek buat tapi dia tak bagi kita tahu. Kita budak-budak ni nanti main tangkap-tangkap lah, pekik-pekik. Sekali pergi belakang pekik-pekik, bila tengok dia bikin tapi pekik-pekik, ya kena cubit. Pasal apa? Macam ni ya Tok Mulut. Bila kita nampak ni, kita suruh terdiam. Kita tak boleh tanya bikin apa tau. Dia pantang tak cakap, kita tengok dia buat tapi, kita diam macam. Buat tapi saja tak boleh cakap. Kalau kita cakap-cakap kan, nanti tak tahulah cerita dulu. Masamlah, terbantuklah, tak jadilah. Tapi kalau kita perempuan, datang kalau ada datang hek ke datang bulan, tak boleh pergi tengok, tak boleh pergi rabah. Kenapa? Nanti takut tapi itu jadi merah. Tukar warna. Tukar warna. Dia tukar macam warna. Tu. Patutnya dia tukar warna pasal dia punya daun tu basah. That's why dia tukar warna. Habis kalau dia apa, dia diam, dalam diam tu kita bikin pun senyum-senyum. Kalau tak ada masam aja, nanti tapi itu pun jadi asam.
Banyak ah. Banyak dia punya pantai lara. Tapi gua tak tahu apa gua mau cakap lah. Actually banyak ni bila cakap ni kita ingat tapi. Tapi. Mau cakap lagi-lagi satu gua suka terlupa. Nanti bila gua ingat gua cerita lagi. Oh, comel betul semua ni. Comel lagi. Tu satu. Lagi satu kita mau cakap pasal kahwin. Lah, kahwin ya. Kahwin. Bila sudah ni apa orang kata sudah kahwin, pergi bilik-bilik tempat tidur ni apa ni kiasai dengan pemantin, kita ada budak kecil. Budak kecil umur 6-7 tahun. Pergi lompat-lompat atas katil? Dia bukan lompat, bukan. Dia golek. Golek? Kenapa? Kasut semua dia gini, dia golek sekali, dua kali, tiga kali dia golek. Tiga kali? Dia golek supaya lain tahun boleh terima cucu lelaki. Oh. Itu satu. Lagi satu pun dia masuk dua ekor ayam. Satu betina, satu jantan. Masuk. Kalau ni apa, kalau ni ayam betina keluar, lain tahun anak perempuan lah. Oh. Kalau dia apa, dia kalau keluar ni apa ni jantan, anak jantan. Tapi kita pula suka usik mak. Mak, kalau dua-dua keluar sekali macam mana? Dia kata, kembar. Orang, aku lihat kembar, satu perempuan, satu lelaki. Comelnya. Baguslah dengar-dengar ni cerita. Ya? Cakap macam ni, saya pun sudah nak makan lah. Saya ingin makan bubur lek tau suan. Aunty boleh buat tak? Boleh. Boleh buatkan saya makan? Kalau boleh, boleh mesti ajak. Boleh. Jangan susah hati. Kau boleh. Apa semen mu yang tanya sama gua. Boleh. Kalau gua tahu lah, kau tak tahu, don't worry. Nanti kau pergi tanya kau punya kawan-kawan, mak saudara yang ada hidup lagi itu, nanti gua tanya. Yang ini saya minta izin untuk makan tu hari ini. Aunty memang tahu buat apa-apa jenis barangnya. Yang saya nak makan bubur lek tau suan ni, Aunty pun tahu buat. Bolehlah, kita belajar. Jadi apa-apa kita belajar. Kita ajar sama Sherman. Lepas tu kita ajar orang ramai-ramai. Especially kita punya penonton yang tengok sama kita. So, kita rendam. Air panas. Air panas ni sudah mendidih. Ni dalam satu liter. Tapi kalau cair sikit pun boleh tahu lebih sikit. Lebih air ya. Dan kita masukkan dia pelan-pelan. Kalau tak ada masuk pelan-pelan, nanti semua terkeluar air. So, kita kacau sama dia. Kita kacau sama dia. Ingat, jangan tok. Kalau tidak, suami tak kacau. Kita tutup sama dia. Supaya dia boleh cepat, air dia boleh mendidih. Tadi, Florence lupa cerita-cerita dengan Sherman. Bila dia sudah mendidih, cepat-cepat membuka dia boleh tutup. Kemudian ni, nanti dia nak naik sikit. So, api tu kasih pelan sikit. Sekarang sudah naik, boleh letak pandan dah? Boleh. Sekarang kita masukkan. Pandan pulang. Kalau masuk sekarang pun boleh. Kalau dia sudah masak betul-betul sampai lembut mau masuk pun boleh. Biasa saya suka letak lebih awal kerana keluar. Dia suka supaya bila orang dekat luar pintu belum masuk boleh bau. Si Nyonya Sherman tengah masak wangi sekali. Icak kuih ni bila mau makan, kita goreng sama dia. Jangan goreng siang-siang. Goreng siang-siang nanti dia lemah. Tak sedap. Ada goreng tu, then kita boleh potongkan. Kita boleh potongkan dia. Potong jangan tanpa besar. Macam ni. Jadi kita bila kita buka mulut, tak ada pun tak cantik kalau kau besar-besar kan ni kecil-kecil macam ni. Sopan santun. Sopan santun. Makan pun tak boleh macam gelojo-gelojo. Pelan-pelan masuk ni. macam tu eh. Tu. Okey. Nah ni ialah kita punya tepung. Orang kata tepung ni potato starch. Okey. So sekarang kita tunggu sampai dia masak-masak sampai dia lembut. Ini cepat juga nampak tu. Dah pecah-pecah. Kita cita-cita dia dah kembang. So kita tunggu sebentar. Bila dia dah masak betul, kita ambil ni kita tengok dia kadang-kadang yang cara yang bagus sekali Florence selalu showkan makan. Makan aja. Makan saja. Bila tunggu dia sejuk makan dan rasa tu betul-betul dah empuk, dah lembik, barulah keluarkan dia punya apa dia punya daun pandan. Kita masukkan gula. Gula kacau dan kita rasa. Kalau dah cukup manis, tak cukup manis, ada orang suka manis, tak suka. Then kurangkan. Satu kita masukkan dengan mesti mau masuk dengan air.
cornflour dengan air. Ya. Ni apa potato starch. Potato starch kata. Kalau masukkan macam ni aja nanti dia bergumpal. Pekat-pekat ya. Tapi potato starch ni tu bagus. Kalau dia bergumpal sikit bila kita makan, dia sedap. Sedap ya? Sedap. Dia macam kuih. Jangan lupa ni pancusan dia bila kita masuk, kita mesti mau kacau. Jangan kita biarkan dia macam tu. Ambil kita kacau sama dia. Dia baru tunggu sama dia sampai dia mendidih lagi sekali. Bila dia dah mendidih, baru dia pergi tu orang kata dia pergi kanji masak. Kalau dia tak mendidih, bila kita makan, nanti rasa tepung. Okey. Tahu. Okay? Ingat ni semua betul-betul lah. Ingat. Balik tulis ya. Sudah hafal. Yang tiga ni sudah masuk dalam, yang ini nanti ya. Aunty sudah sediakan yang ini. Ini dah masak di rumah. Nampak dia punya, mari kita tengok berapa kembang dia. Nampak dia punya cantik, ni? Cantik. Cukup kembang. Tapi terpulang, ada orang dia tak berapa suka kembang, dia suka kerek-kerek. Ini masakan is very personal. Itu dia. Okey. Sekarang, ikut cita rasa kita sendiri. Bila kita mau makan aja, barulah kita masuk telur. Kita berapa masuk biji nak? Berapa biji suka? Ikut umur. Kalau 60 tahun macam gua 66 tak cukup. 6 biji ya. Okey. So kita letaklah berapa biji. Berapa biji kita mau kita letak sama dia. Kalau tak ada ni tadi Florence dah terangkan kalau tak ada kita telur ayam pun boleh bagi, jadi ya. Boleh bagi 4 ke bagi separuh. Sekarang icap kuih. Letak tu. Icap kuih. Ya. Letak icap kuih sama. Sedap. Kan? Icap kuih. Adalah kita tahu adanya besar, adanya kecil macam ni. Taruhlah macam ni ya. Ya. Ini potong. Nampak sedap nampak sekali. Ni terpulang ada orang suka banyak icap kuih. So dia just letak sama dia. Terus bila dia taruh icap kuih, mesti mau makan. Mesti makan sekarang. Ini pesanan. Mesti makan. Aunty Florence mesti makan sekarang. Ini satu. Mesti makan sekarang. Sedap. Sedap dia. Oh, terima kasih Aunty. Thank you. Terima kasih Aunty ajar saya buat bubur leek tau suan yang sedap ni. Terima kasih. Kita mau terima kasih dengan Tuan Ala dan TV3 kerana bagi kita peluang masakan di dapur Nyonya. Ya, memang ni. Dan Aunty terima kasih ajar saya resepi yang sangat-sangat sedap enak ni dan adat resam Baba dan Nyonya. Dan Aunty memang suka berpantun kan? Ya. Boleh bagi kita satu pantun? Boleh. Baik dengar, baik-baik. Sarang tebuan, janganlah jolok. Nanti marah disampuk penunggu. Cuba resepi Florence, janganlah mogok. Anak-anak dan suami sedang menunggu. Oh, bagus tu Aunty. Bagus sekali. Yang ni mesti saya cuba sekarang. Dan para-para penonton di rumah, kalau nak resepi prawns lagi, jumpalah kami hanya di TV3. Sekarang saya mesti cuba ni Aunty. Cuba. Oh, sedap. Makan dengan ini kan? Jangan bagi dia lembut. Makan dengan ni cangkang. Sejati hai tuan. Sedang. Alamak, senang. Baik dengar, baik-baik. Sarang tebuan, janganlah jolok. Nanti marah si sampuk penunggu. Aku sebab bukan si sampuk. Di sampuk penunggu. Sorry. Sarang tebuan, janganlah jolok. Nanti marah di sampuk penunggu. Cuba resepi Florence, janganlah mogok. Anak-anak dan suami sedang menunggu. Alamak. Jangan mogok. Perkataan mogok, kita yang mulut pun mogok lah. Sejati hai tu.